Sekarang kan kita orang kata tengah gila kopi, macam-macam jenis kopi lover, macam-macam level kopi lover ada. Untuk orang yang pregnant, anda boleh ambil caffeine tapi make sure pastikan dalam mg yang tidak melebihi yang ditetapkan lah. So apa-apa pun kena consult dengan doktor. Kalau anda penggemar kopi, penggemar teh, minta nasihat doktor. Caffeine, kita percaya dia natural boost. Untuk orang-orang yang bersukan ataupun nak bersukan, benda ni perkara biasa. Tapi jangan ambil terlampau melebihi yang sepatutnya. Takut kita trigger benda-benda lain. Kita tak tahu penyakit yang sedia ada dalam badan, mungkin kita tak pernah check. Or maybe kita sendiri yang develop that penyakit dalam badan kita. Efek caffeine pada setiap orang berbeza. Ada orang prefer sebelum. Kalau untuk atlet, for sure mereka ambil sebelum pertandingan lah. Kadang-kadang kita ni dah seronok dengan satu bahan tu, kita rasa membantu kita, kita jadi addict, kita jadi ketagih. Tapi dalam satu tahap, lama-lama benda tu dah tak membantu kita langsung sebab kita dah 100% bergantung pada tu. Macam sekarang, apa yang kita nampak bila orang semua gemarkan kopi, semua berlumba-lumba nak jadi kopi lover, satu benda yang kita kena titik beratkan that kalau kita ambil kafein berlebihan akan trigger certain things like anxiety. Okay, bila kita tengok balik, ada kawan kita sampai menggigil minum kopi. Mungkin dia bergantung pada kopi saja that day tapi tak makan makanan yang sepatutnya, like proper meal. That's why dia boleh trigger anxiety. Lama-lama itulah sakit jantung. Kadang-kadang boleh diabetes juga. Macam kita tahulah, certain brand punya coffee is not 100% coffee. Dia dah masuk gula, masuk whipped cream. So dia dah macam-macam dalam cawan tu. Bila dia rasa dia dah kenyang minum satu cawan tu, dia dah tak mau makan benda lain. Tu pun bahaya juga. Okay, so kita tahu bila kita ambil caffeine ni, kita kena aktif, jangan duduk diam. Kalau kita rasa pekerjaan kita tu sesuai untuk kita ambil caffeine, macam orang kata orang-orang yang akan berjalan, kerja-kerja buruh kan, dia akan berjalan, angkat barang, semua sesuai lah minum caffeine. Tapi yang apa yang berlaku, apa yang saya selalu dengar, orang yang duduk depan komputer selalu ambil caffeine, ambil caffeine shot apa semua untuk make sure they stay awake depan komputer. Maybe boleh ambil sama juga dengan ada yang mencukupi, tapi selepas tu kenalah exercise dan makan mengikut nutrisi yang diperlukan. Jangan skip your meal, jangan cuba-cuba nak explore body. Konon lah, memanglah bagus explore body, nak tahu potensi badan tu tak mana. Tapi kalau dah sampai trigger anxiety, lepas tu you sendiri pun tak boleh tidur, itu dah tak bagus sebab dia akan mengganggu kualiti badan you dengan kualiti pekerjaan you sendiri nak buat.